Hai hai hai, kembali lagi di channel Om Engo teman-teman. Wow, lihat di sebelah sini nih. Wah, kakak menemukan ada banyak sekali mainan nih teman-teman. Wah hai, lihat di sini kakak menemukan ada banyak sekali mainan keren yang sedang berkumpul ya. Lihat, ada berbagai macam jenis mobil di sini. Wah, mari kita bawa pulang ke rumah ya. Tapi sebelum kita bawa pulang ke rumah, kita lihat satu persatu mainannya agar kita tahu setiap jenis dan nama dari mobil-mobil yang kita temukan ini ya. Dan kita mulai lihat dari sebelah sini, teman-teman. Wih, lihat, kakak mendapatkan satu buah mobil molen. Hai, kakak mendapatkan satu buah mobil molen yang berwarna kuning ya. Hihi. Ini digunakan untuk mencampur bahan coran loh, teman-teman. Dan teman-teman semua bisa menemukan mobil ini di tempat-tempat proyek konstruksi. Kita masukkan ke dalam sana ya. Selanjutnya kita lihat yang ini. Wow, lihat nih teman-teman. Hehe, kakak mendapatkan satu buah mobil truk tangki ya. Truk tangki dari Shell nih teman-teman. Warnanya hijau dan putih ya. Ini digunakan untuk mengangkut bahan bakar loh. Hehe, kita masukkan ke dalam sana. Selanjutnya kita lihat yang ini dan yang ini. Wow, lihat. Kita mendapatkan dua buah mainan keren. Yang satu ini adalah mobil patroli polisi yang berwarna merah. Dan yang berwarna kuning dan hitam ini adalah lokomotif kereta dari Thomas & French ya. Wihihi, mari kita masukkan ke dalam sana teman-teman. Selanjutnya kita lihat yang ini. Wih, ada mobil molen yang berwarna kuning dan merah. Hehe, mantap sekali ya. Ini juga sama teman-teman. Digunakan untuk mencampur bahan coran ya. Oke, kita masukkan ke dalam sana. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wahai, lihat teman-teman, kakak mendapatkan satu buah truk tangki lagi ya. Truk tangkinya berwarna merah dan merah semuanya. Hihi. Ini juga sama teman-teman, digunakan untuk mengangkut bahan bakar ya. Oke, kita masukkan ke dalam sana. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wow, ada mobil truk paket dari JNT Express nih, warnanya merah ya. Oke, kita masukkan ke dalam sana juga. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wih, lihat. Ada mobil power lifter. Ini adalah mobil konstruksi yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berada di tempat ketinggian, seperti perbaikan tower, perbaikan jalur listrik, dan pekerjaan yang berada di atas ketinggian lainnya. Oke, kita masukkan ke dalam sana. Selanjutnya ada mobil ekspedisi paket dari Ninja Express nih. Hihi, warnanya merah teman-teman. Oke, kita masukkan ke dalam sana. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wih, ada mobil box hamburger. Ini digunakan untuk mengirim hamburger ya. Digunakan untuk membawa hamburger ke tempat orang yang memesannya. Oke, kita masukkan ke dalam wadah. Dan yang terakhir, hihi, ada mobil box superhero teman-teman. Hihi, di sini banyak sekali gambar-gambar superhero Marvelnya ya. Wah, mantap sekali. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Wih, lihat teman-teman. Hari ini kakak dapat banyak nih, banyak sekali mainan keren yang kakak tuh dapatkan ya. Tinggal kita bawa pulang ke rumah. Dan sekian dulu video dari kakak hari ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya ya. Sampai jumpa semuanya.